begini adalah fungsi di atau display tulisan display. Dia salah satu jenis media tampil yang bakal digunakan untuk melihat status dari alat nantinya, misalnya temperaturnya sekian, kelembabannya sekian, dan time waktu saat itu. Nah, fitur-fitur LCD di sini kita menggunakan LCD adalah LCD 16x2, jadi dia mempunyai karakter 16x2. Nah, dia juga memiliki 192 karakter yang tersimpan, dapat generator program, dapat dimode dengan 4 bit dan 8 bit. Kalau yang ini, dia adalah Ethernet Shield, yang mana fungsinya untuk menghubungkan Arduino board untuk mengirimkan data ke jaringan internet. Nah, dia memiliki spesifikasi seperti memiliki chipset W5000 dengan buffer 16 KB dengan kecepatan koneksi 10 KB sampai 100 MB atau fast internet, dan melalui jaringan SPI serta mendukung koneksi. Ini adalah RTC atau real time clock, di mana fungsinya adalah untuk menghitung waktu seperti mulai dari detik, menit, jam, atau hari, bulan, sampai tahun. Yang ini juga itu BMP085, mana dia fungsinya itu untuk mengukur barometer atau tekanan udara, di mana keluaran outputnya itu berupa nilainya pascal, dan dia juga bisa mengukur ketinggian berdasarkan kan memanfaatkan kedalaman air laut. Nah, itu mempunyai cara tersendiri. Kalau yang ini adalah S11, di mana dia sensor suhu dan kelembaban. Kemampuannya untuk mendeteksi suhu yaitu dari -40°C sampai 123,8°C dan -40°F sampai 259,4°F. Dan kelembaban itu relatif dari 0% hingga 1%. Sedangkan dia memiliki ketetapan akurasi yaitu 0,5, dan dia membutuhkan catu daya 5 volt dengan daya rendah itu kurang lebih 30 mikrowatt. Ini itu microcontroller yang kita gunakan, atau pada dalam hal ini itu yang digunakan adalah Arduino Mega 2560. Kenapa kita pakai Arduino Mega? Karena dia mempunyai banyak pin. Dia pinnya cukup banyak, yaitu 54 buah pin digital, 16 pin analog input, dan 4 untuk pin UART.